Kamarudin SPD yang minggu kedua. Setelah saya melaksanakan supervisi di dalam kelas dengan pembelajaran sistem IT, maka kegiatan minggu kedua ini berjalan lebih baik dari minggu yang lalu atau minggu yang pertama, dan ini tentunya menjadi sebuah kebaikan buat Bapak Komar untuk memberikan pengajaran kepada siswa-siswi yang saat ini beliau lakukan dalam PPL-PPG dalam jabatan yang terbaik. Dan tentunya harapan saya sebagai pimpinan sekolah di SMK Muhammadiyah 7 dengan kegiatan yang dilakukan Pak Komar itu akan menambah sebuah keinginan, motivasi supaya kegiatan ini berjalan terus dan bukan hanya sekedar pada saat PPL PPG dalam jabatan, tapi dalam setiap kita kegiatan belajar mengajar. Dan saya harapkan ini menjadi sebuah pembelajaran yang baik ke depannya, dan ini merupakan sebuah contoh yang baik buat teman-teman yang lain. Walaupun dalam minggu pertama Pak Komar juga melaksanakan seperti ini, tapi ini jauh lebih baik karena dalam minggu pertama ada sebuah evaluasi yang dilakukan oleh sekolah. Evaluasi ini membuat Pak Komar sebagai siswa PPL PPG dalam ini menambah kebaikan-kebaikan, dan tentunya ini menjadi sebuah pengalaman pelajaran untuk depan. Itu saja mungkin penilaian PPL PPG dalam jabatan minggu kedua. Mudah-mudahan ini menjadi suatu kebaikan dan harapan untuk Bapak Komar. Terima kasih, salam.